Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda baca title video ni betul dan apa yang anda nampak dekat depan mata anda ni memang betul. Kami Momentum Motors adalah lubuk ketam terbesar dalam Malaysia. Dan saya berani claim. Saya berani claim, tuan-tuan, puan-puan. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, pakcik-pakcik, makcik-makcik. Yang dah bersara, yang masih lagi kerja, baru start kerja, tengah sambil belajar. Minta maaf lah. Macam biasalah, Amir kalau start video dia akan minta maaf dulu pasal video dah lama tak up. Sebabnya tuan-tuan, puan-puan, customer base saya ramai datang daripada TikTok. Jadi saya terpaksa memberi keutamaan di sana lah. Kalau yang dekat YouTube ni, ramai yang serius, yang bergurau senda pun ada juga. Tetapi saya punya percentage tu terlampau sikit, tuan-tuan puan-puan. Dekat TikTok saya 95%, and then saya punya customer datang daripada YouTube ni hanya accumulated about 5% only daripada saya punya customer base. So bersambung kepada apa yang saya cerita tadi, kami memang lubuk Civic ketam terpakai terbesar di Malaysia. Saya berani claim, tuan-tuan puan-puan. Saya berani claim. Sebab apa saya berani claim? Sebab kami dah tengok dah lah trending video dekat TikTok pun. Benda apa semua, kalau ada dekat TikTok, kalau dia trending, betul lah tu. Nah, tapi lah ni, saya duk scroll-scroll TikTok, saya tak nampak ada satu use car lain pun yang ada Civic ketam boleh match bilangan dia serupa kami punya, yang sama-sama saing-saing tak ada. Tapi sebelum anda pening, kami ni dekat mana? Sebab saya duk cakap utara, kami dekat selatan. Kami dekat Kota Masai, Pasir Gudang. Momentum Motors ni Ambahat, lokasi Kota Masai Pasir Gudang saja. Kami tak ada lokasi lain, kami tak ada branch lain, tuan-tuan puan-puan. Jadi untuk yang first time, pertama kali tengok muka saya, tengok kedai kami, rasa ragu-ragu dengan kami, tak ada masalah. Kali pertama mesti ada rasa ragu-ragu, tuan-tuan puan-puan. Sama juga waktu kita nak mula-mula nak kenal kita punya dulu. Lah ni dah jadi bini kita, lah ni dah jadi suami kita. Tapi waktu first time kita pun dah rasa ragu-ragu juga dia ni. Weh, dia ni betul tak betul ni? Siapa ni dia ni? Tak serupa perempuan pun, kan? Perangai tak seronok, tak serupa perempuan pun. Jojong jadi bini. Sama juga tengok lelaki sana. Apa lelaki ni? Teruknya perangai, nakalnya, mengusik orang. Jojong jadi lelaki. Lah ni penduduk madrasah. Okay, so samalah. Kalau anda first time nampak ni, Allah Akbar. Kalau anda first time nampak, bergerak pula phone saya ni. Anda first time nampak ni Momentum Motors ni Ambahat, dah rasa ragu-ragu, silakan, anda berhak rasa ragu-ragu. Kita nak beli kereta terpakai, kita mesti nak check macam-macam benda. Dan kalau saya tunjuk sini sampai yang depan tu, kami ada total 27 unit Civic ketam dalam stok kami. Tolak satu yang ini, tolak satu yang ini jadi 26 lah. Sebab apa kena tolak yang ini, kejap lagi saya tunjuk. Kejap lagi saya tunjuk. Okay, total depan ni saja dengan dalam kedai ni, saya ada keseluruhan jumlah 27 unit Civic ketam terpakai. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Tapi lah ni 2016 dengan 2017 tak banyak. Tak banyak. Kami mula fokus 2018 ke atas. 2021 kami ada beberapa unit dan saya ada satu Black Diamond. Yang ini saya panggil Black Diamond, tuan-tuan puan-puan. Ni. Dan saya perasan dalam 4-5 bulan kebelakangan ni, condition yang superb, okay, condition yang superb, ada, kalau dia dah habis warranty pun, dia punya full service record memang penuh dekat Honda saja. Kalau contoh baru ni saya jual sebiji 1.5 TCP tahun 2016. Tahun 2016 saya jual sebiji TCP, mileage dia rendah, tuan-tuan puan-puan, 70 ke 80 lebih, saya pun tak ingat dah lah. Full service record Honda, immaculate condition. And then yang this one, yang ni bukan 2016. Yang ni 1.5 TC turbocharge tahun 2021. Tapi mileage dah 40,000 lebih. Meh, pusing meter ke meh? Hang sembang apa? Sembang kari apa meh? Bukan pusing meter, tuan-tuan puan-puan. Memang original. Running number dia, ambil number dia, pergi call Honda. Assalamualaikum Honda, selamat Hari Raya. Dah makan ke belum? Pergi tanya Honda. Saya nak check lah dia punya mileage ada tak dalam sistem awak. DDU 79 89, untuk set Kelantan kita best. So babe, very let be.
Yang ni saya tak check lagi. Tapi yang ni sebab malam tadi saya dah bawa pusing-pusing kan, bawa balik rumah saya, saya test semua. Saya kereta saya jual, saya suka test tu tuan-tuan puan-puan. Jadi sebab kereta second hand ni, dia bukan semua condition 100% original. Ada yang kadang-kadang dia ada defect. Kalau kadang-kadang macam yang ini pun, yang masih ada warranty macam ini. Kereta ni 1.5cc tahun 2021, warranty sampai tahun 2026, unlimited mileage warranty daripada Honda. In case kalau anda tak tahu, Honda dan Toyota memberikan unlimited mileage warranty selama 5 tahun tanpa had perbuatan. Ada masalah pada dia punya engine, gearbox, anda boleh pergi claim. Ada juga kereta yang dah setahun, dua tahun macam gini, tiba-tiba dia ada defect sikit dekat dia punya suspension. Semua saya akan test dan saya akan bagi tahu siap-siap. Jadi bila customer datang pada saya, "Assalamualaikum, meh, saya nak beli CV ketam, meh. Saya serius nak beli, meh. Dokumen lengkap abang, dokumen saya lengkap. Okey, abang bagi tahu saya bajet berapa, deposit berapa, saya akan cari yang mana condition paling cantik untuk abang. Andai kata kalau dia punya warna abang berkenan, dia punya condition abang berkenan, kita jalan hak tu lah." Sebab apa tau? Sebab ramai juga yang tengok YouTube saya, saya nak manage expectation anda. Sebab saya duk promote Civic ketam, Civic ketam. Sekali ada orang yang betul-betul nak Civic ketam sebab dia dah rasa kena racun lah. Mulut dah berbuih lah. Mulut dah berbuih dah ni, kena racun ngamir momentum motor ni. Mulut dah berbuih dah. Tapi salah Amir lah. Salah Amir sebab Amir tak selalu sebut dia punya bulanan dengan deposit. Jadi untuk penonton YouTube, dekat TikTok ramai dah, saya dah duk ceramah dah. Saya duk ceramah lagi pasal kelayakan dengan kemampuan. Habislah saya duk ceramah apa semua. Tapi untuk YouTube, abang-abang, akak-akak, pakcik-pakcik yang saya hormati, tuan-tuan, puan-puan, makcik-makcik, sebab saya perasan, okay, penduduk YouTube saya ni, penduduk YouTube saya ni ramai yang berumur sikit. Depa ni stok abah-abah. Kalau depa datang sini kan, depa betul happy betul jumpa saya. Saya je naik segan pula. Kan? Kita ni ciput ni kuman lah. Tapi depa datang jauh-jauh, tapi depa happy. Ada yang datang daripada Pahang, ada yang datang daripada Terengganu. Depa kata nak sembang dengan Amir lah. Tapi tak adalah datang semata-mata jumpa Amir, adalah jumpa saudara mara kan. Okey, jadi kepada yang anda yang saya hormati, bulanan Civic ni dia bermula paling murah boleh dapat nipis bawah RM1,000 untuk deposit RM9,000 atau RM8,000. Yang ini saya cerita kalau tahun 2018. Yang mana dia boleh loan 9 tahun. Itu starting bulanan dia. Bawah RM1,000, deposit dalam RM8,000-RM9,000. Kemudian range deposit tu, dia boleh lari, okay, RM8,000 sampai RM13,000. Dan dia punya bulanan dia tu boleh lari between RM950 sampai RM1,400. Kalau anda nak full loan pun boleh, tak ada masalah. Kalau anda nak full loan, memang dia dah well over RM1,400 lah. Kalau yang macam gini kan, kalau yang macam gini, ini kalau full loan dah jadi RM1,500 lebih dah. Boleh full loan, tapi nak kena tengok lah rekod loan anda macam mana. Kalau anda tak ada rekod loan bank, memang tak dapat lah nak full loan. Anda pergi dekat bank, saya submit anda punya loan application pun, bank maki saya balik, kau ni kenapa? Budak ni kan rekod kosong. Aku tahu gaji dia RM5,000, tapi rekod kosong, macam mana? Tapi saya sarankan kalau gaji RM5,000 nak full loan yang macam ni, janganlah. Jangan dibuat. Bulanan dia mungkin tak sampai RM1,600. Tapi RM1,600, anda darab 3, jadi berapa? RM1,600 darab 3, RM4,800. Janganlah. Kalau boleh, biarlah lebih lagi. Kalau bujang, betul-betul tak ada komitmen apa-apa, itu yang saya tekankan juga, kelayakan versus kemampuan. Kalau bujang betul tak ada bayar apa-apa, tapi bujang pun ada duit saving, ada nak bayar sewa rumah, bagi mak bapak kan. Fikir-fikirlah. Okay, fikir-fikirlah. Aku duduk bebel pasal Civic ketam. Okay, dalam ni yang saya cakap ada satu unit yang kita kena tolak tu. Sebab yang itu dia kalau ikut kepala depan dia Civic ketam lah. Tapi kalau tengok ekor dia, dia bakar lain. Dia bakar lain yang itu. Okay, saya pun tak tahu saya bebel apa, korang dengar je lah. Tapi dalam bebelan saya ni ada benda penting yang saya nak cerita. Teruskan menonton. Jangan tukar. Okey, yang ini ikut muka depan dia ketam lah, tapi tengok bontot dia ini dah bakar lain. Ni. Okey, sebelum tu yang ni bukan kereta Recon, ni dah jadi second hand. Dia asalnya memang Recon, tapi Recon yang dah jadi second hand. Mileage dia baru 60,000 lebih. Mileage dia baru 60,000 lebih tuan-tuan puan-puan. So kereta ni nak dijual pada harga, saya tak tahulah ini mahal ke murah ke. Kalau anda rasa mahal, jangan beli. Itu saja. Tapi kalau anda rasa harga dia okey, tapi anda nak nego lagi, silakan. RM137,000 body.
Ni. 137,000 body saja. Tinggal tambah insurans Rotech. Kalau rasa mahal, jangan beli, pergi straight cari Recon. Tapi kalau ada yang betul-betul berminat, anda rasa harga tu anda boleh, anda nak tolak tambah sikit, anda roger saya. Tapi pastikan dulu anda punya dokumen semua ngam lah. Pastikan dokumen semua ngam. Okay, saya lupalah ini tahun berapa. Saya minta maaf lah. So ini adalah Honda Civic FK7. Yang ini auto lah. Enjin sama saja dengan FC, tak ada beza pun. 1.5 turbo saja. Cumanya bila dah cakap pasal FK7 ni, saya nak sentuh sikit. Ada orang yang tanya dekat TikTok saya, bang, berbaloi tak beli kereta ni? Itu nanti saya akan buat video lain lah. Tapi dah halang-halang untuk anda penduduk YouTube saya yang mungkin tengah layan video ni sambil dalam tandas ke, sambil hisap okok ke, sambil makan ke. Harap-harap jangan ada yang layan sambil solat lah, kan? Buat kerja gila pula. Ada orang tanya, bang, berbaloi tak bang beli Civic FK7 ni? Jawapan saya cukup mudah, tuan-tuan puan-puan. Kalau ini rupa yang anda nak, okay, rupa depan dia anda tak boleh terima lain melainkan yang ini, dan kalau rupa belakang dia anda tak boleh terima yang lain melainkan yang ini, dan pada masa yang sama anda tak mampu nak beli FK8, this worth every cent of your money. Setiap sen anda berbaloi. Sebab kita bila nak beli barang ni, tuan-tuan puan-puan, asas dia apa? Asas dia kita ada duit. Asas yang kedua adalah kita mahu beli apa dengan duit kita. Jadi asas pertama, saya yakin anda dah ada duit. Dan asas kedua, dengan duit yang anda ada ni, anda nak beli kereta ni. Anda dah cukup two fundamental things to buy things. Inilah dia, beli lah. Sebab CVFE tak semua orang minat. CVFE tak semua orang minat. Ataupun nak convert macam ni, lagu ni tak senonoh. Allah, tak senonoh. Pedia ni nak tiru Civic ketam lagu ni. Pedia ni nak. Saya suka cakap utara sebab dulu saya duduk 4 tahun Penang. Saya rasa lengguk bahasa tu sedap untuk disembang. Sembang sikit lah. Tapi sembang kita cerita benda betul lah. Kita tak cerita benda otak lah. Okay. Sebab apa dia? Tak senonoh, babe. Convert lagu ni apa benda? Kalau nak convert hat ni lah. Convert ni baru betul. Kan? So Civic FK7, saya lupa tahun dia berapa, tahun year mate dia berapa, register tahun berapa, saya tak ingat. Minta maaf. Rim dia sama dengan 1.5 TCP facelift. Dan orang nak tanya, berbaloi lagi. Kalau anda tolak tepi, anda tolak tepi dia punya appearance, anda tolak tepi dia punya reka bentuk, dia punya design, setiap satu sen yang anda belanja pada kereta ni sangatlah tak berbaloi. Yes. Yes, setiap satu sen yang anda belanja pada kereta ni sangatlah tidak berbaloi. Sebab apa? Nah, saya cerita. Dua benda. Banyak benda lah, banyak benda. Benda yang pertama, ni apa dia ni, pakai jari. Banyak berapa ratus ribu ni. Pakai jari, apa dia ni. Allahuakbar, si kain. Air tumpah masuk dalam, berbau. Ni Honda Sensing. Okay, Honda Sensing ada. Honda Sensing ada. Lepas tu, dashboard pedia lagu ni. Harga kereta RM130,000-140,000. Dashboard lagu ni ke? Dashboard Civic FE tengok, siap ada ni. Kalau yang beli HRS tu ada lampu lagi ni. Eh. Oh. Kan ada lampu sini lagi. Tapi kalau RS mahal sangat, beli V-Spec pun dalam nampak lagi. Dalam dah nampak macam nak level Mazda dah. Kan? Ini pedia ni bayar RM130,000 lebih. RM140,000 lebih dapat lagu ni. Kan? So kalau anda tolak tepi design. Kalau anda tolak tepi design. Memang tak berbaloi ya cerita dia. So orang yang beli kereta ni adalah sebab design. Sebab apa orang nak beli kereta ni? Berbalik pada dua perkara asas saya cakap tadi lah. Duit ada. Yang kedua, dia memang nak beli kereta ni sebab design dia lagu ni. Okay. So nanti saya akan buat video yang asing lah untuk TikTok saya. Yang ini tahun berapa. Saya banyak tak tengok lagi condition ni. Dan benda penting yang saya nak sentuh juga adalah berkenaan, biasalah, Civic ketam dan juga gearbox. Gearbox Honda adalah gearbox paling manja dalam Malaysia. Gearbox Honda, gearbox tak boleh pakai. Gearbox Honda tak sesuai untuk driver, untuk apa, driving enthusiast. Okay. Untuk pentaksub kereta-kereta yang nak dibawa secara agresif ni, gearbox Honda tak sesuai. Yes, memang betul.
Yes, memang manja. Yes, beli kereta mahal-mahal, tapi nak kena jaga gearbox. Hakikat dia, tuan-tuan perempuan, kalau anda tengok, okay, orang yang bawa kita ni, dekat Malaysia ni, kita dah dimanjakan dengan ketahanan Pro 2 dan juga Toyota. Kita dah dimanjakan dengan ketahanan Pro 2 dan juga Toyota. Okay, pertama saya nak sebut yang ini. Okay, anda tengok, orang yang ada kereta Honda atau orang yang ada kereta Toyota, dekat rumah dia mesti at least ada Pro 2 ataupun Proton lah. Tapi selalu yang ada Pro 2 ni, dia kereta belasahan. Yang mana kereta belasahan, traffic light belum hijau pun dia dah press minyak lah. Dia press minyak dengan brake at the same time tu. Dia press dua-dua tu. Bila hijau je, dia tarik kaki daripada brake, kereta dia terus pergi, pacak weh. Padahal depan tu traffic light 50 meter je. Kan? Kalau anda perasan, cuba anda perhati lah. Yang bawa kereta Pro 2, yang bawa kereta Toyota, semua macam itu. Bukan kata Pro 2 Toyota, yang bawa kereta ni pun ada. Ni pun ada. Sebab apa dia bawa kereta lagu tu? Sebab 1.5 turbo. Sebab enjin 1.8, bayar kereta mama, kenapa tak lenjan? Tapi dia tak nak faham gearbox kereta dia. Inilah masalah kita. Bila kita beli kereta dan kita tak nak faham pasal kereta tu, dia akan jadi tuduhan yang macam itu lah, gearbox manja. Betul tak? Dia samalah kalau anda beli sebuah kelisa tapi anda bawa atas kereta rembat 1.4, 1.5, bawa macam kereta racing. Siapa salah? Memang boleh. Tak ada masalah. Ada je saya nampak Viva kelisa atas highway 1.3, 1.4. Saya pernah nampak. Sumpah tak tipu. Saya pernah nampak. Azia atas jalan 1.6. Azia atas jalan 1.6. Yes, gearbox dia memang tahan. Gearbox dia memang tahan. Andai kata berlaku kecelakaan, akan keluarlah artikel pemandu Azia memandu kilometer 150 km/jam, 160 km/jam. Lepas tu nanti berdedai lah orang komen kat bawah. Apa benda lah, beli Azia bawa macam kereta racing, safety tak ada, bla bla bla. Time dah jadi baru cerita lah. Time belum jadi, kita duk puji, tengok Azia ni power syok, cucuk Mercedes 1.6, 1.5. Driver Azia tu tak nak faham kereta dia. Dia tak nak kenal kereta dia. Dia bawa membabi buta macam itu. Jadilah yang macam itu. Samalah konsep dia dengan gearbox kereta Honda ni, tuan-tuan puan-puan. Sebelum ni saya dah jumpa terlampau banyak driver Civic ketam ni bawa memang macam pelesik. Sekarang saya jumpa ramai relax driver. Kereta ni anda bawa laju-laju, orang tak nampak anda bawa kereta ni. Ni kalau dah beli spoon ni, anda bawa laju-laju, bawa berdesuk 1.5, 1.6, macam mana orang nak nampak? Bawa lah slow-slow. Nak? Apa, dah 17 minit aku sembang pasal Civic ketam eh. Bawa slow-slow lah. Anda bawa laju-laju buat apa? Kan? Ha, baru orang nampak livery spoon. Ni 13 ni, hak ni. Ha, kalau orang tak, orang orang tanya, "Eh, kau beli kereta mana?" Nah. Kau beli kereta kat mana ni? Nah. Ha, kan. Kereta dah cantik macam lagu ni. Ni, ini Faben Kaiber. Faben Kaiber. Exhaust tengah dia dah siap bikin dah sekali. Walaupun dia tak kontot macam FK7, macam FK8R, tapi at least dia go to certain length untuk buat at least lah sama, dapat sedikit rupa. Ni pun ini saya tak pastilah. Ini saya rasa bukan Faben Kaiber ni. Sebab finishing ini boleh nampak. Ni dengan ni. Ha kan. Ha, saya rasa bukan ni. Ni yes, Faben Kaiber. Ha, bonet depan dia tidak. Ha, tapi ada yang satu yang bonet depan dia Faben Kaiber lah. Yang ni, yang ni. Total dalam ni 26 unit tau. Belakang sana ada lagi. Ada lagi. Kejap lagi kita tengok. Kejap lagi kita tengok. Ni Faben Kaiber. Eh, ni Faben Kaiber. Ha, ni benda ni kena kunci lah. Ni kalau tak kunci ni, terbang tu eh. Tutup pemandangan atas highway, bawa 1.4, 1.5. Mampus eh. Ha, so pasal gearbox Civic ketam ni, itulah dia punya cerita dia. Tapi sebenarnya ramai orang tak tahu macam mana nak bawa Civic ketam. Benda ni anda boleh verify semula dengan Pomen. Yang ini saya belajar ni pun semua saya refer daripada Pomen dekat dalam media sosial. Okay, CVT ni dia ada dua puli tau. Dia ada puli satu, dia ada puli dua. Dan antara puli tu dia ada tali sawat. Tali sawat eh, bukan tali cawat. Tali sawat. So tali sawat ni dia akan bekerja untuk menggerakkan kereta. Dan tali sawat ni dia paling tegang, stres dia paling tinggi apabila anda nak bergerak daripada keadaan pegun kepada keadaan yang dah ada momentum. Ini sembang fizik sikit lah. Daripada keadaan pegun kepada keadaan bergerak yang mana anda dah dapat momentum.
Bila anda dah ada momentum pada kelajuan 80-90 km sejam, anda nak tekan sikit pergi kepada 110-120, dia tidak terlampau memberi tekanan kepada puli, tapi bergantung kepada cara anda tekan minyak. Anda tekan minyak macam inilah, tuan-tuan puan-puan. Ini cara normal. Tapi orang Malaysia ramai dia dah terbiasa tekan minyak cara macam gini. Ni. Ha. Macam angkat tahiyat akhir lah. Laju macam itu. Mana boleh. Anda bawa lah kereta apa pun akan jahanam juga. Jadi tak kisah. Walaupun anda anda bukan pemilik Honda. Anda pakai katalah, oh aku pakai gearbox Hyundai Kia, tahan lasak, tak ada masalah. 5 speed, 6 speed, aku boleh tekan minyak ikut suka hati aku. Jangan cakap besar. Jangan cakap besar, tuan-tuan dan puan. Mesin ni, buatan manusia ni, dia tidak sempurna. Dia akan rosak. Apa-apa yang buatan manusia dia tidak sempurna, dia akan rosak. Faham lah? Jadi jangan sesekali mendabik dada. Jangan sesekali mendabik dada. My V aku elok eh. My V hang memang lah elok gearbox. Tapi hang tak nak sembang pula. Duduk dalam macam sampan. Kan? Ramailah pengguna-pengguna Pro 2, pengguna-pengguna kereta yang tahan lasak cerita. Pengguna Pro 2 kalau saya nak cerita. Okey, ini problem gearbox. Tapi anda tolak tepi gearbox CVT dia. Dalam aspek lain, semua cemerlang. The best in class, Civic FC. Anda tahu tak tahu, Civic FC ni, dia punya number of sales, kita sendiri pun tak pernah expect. Saya tahu dah, ini antara sedan segmen C yang bagi satu fenomena yang besar pada penjualan kereta Malaysia start tahun 2016. Anda tak percaya, saya akan letak 3 atau 4 artikel dekat bawah. Anda tolong baca. Tolong baca artikel dekat bawah. Saya ada letak 3 atau 4. Artikel ni semua dibuat oleh automotive journalist yang tersohor dalam Malaysia. Semua nama-nama yang terkenal. Top Gear, Wapka, Autobuzz, Poltan. Semua ada dekat bawah ni. Semua trusted punya sources. Ini bukan saya sembang je. Anda tengok berapa banyak figure of sales. Okay, berapa banyak sales figure yang dicatatkan oleh Honda Civic FC, Civic ketam ni. Dia bagi satu fenomena. Ingat Maui World lah. Ingat Maui World lah dulu. Kan? Fenomena Maui. Inilah fenomena sama pada Civic ketam ni. Saya bukan nak sembang. Anda baca artikel dekat bawah. Anda baca artikel dekat bawah. Sebab kalau tolak tepi gearbox, aspek lain semua dia excellent. Rupa tak payah cakap lah. CVFE orang mana minat? Design orang tua. Orang tua pun tak minat CVFE. Dia lagi minat ini. Sebab yang ini unik dia. Saya lagi suka waktu malam. Kalau waktu malam nampak atas highway jalan gelap kan, lampu dia je menyala. Lepas tu masuk pula aftermarket punya bumper, tambah lampu sikit, merecik tuan-tuan perempuan meleleh. Saya yang naik kereta lain ni pun boleh meleleh. Allahuakbar. Even dalam stock condition macam ini pun, yang ini adalah version facelift tahun 2021. Stock condition macam ini dah cantik. Dia just tambah skirting saja. Dia just tambah skirting saja. Ni. Buat. Just tambah skirting saja. Dah merecik lah. Dah merecik lah. Kalau ada orang yang nak beli BMW pun, orang tengok balik kereta ni, eh, baik aku beli kereta ni. Problem gearbox je. Itu pun kalau problem. Kalau tak problem, happy lah. 1.5 turbo minyak jimat. Kalau aku beli BMW, coolant spare tank lah, brake disc belakang lah, dia punya apa, jadah bla bla bla. Ni kalau kena dia punya gearbox lah, kalau kena dia punya turbo lah, kalau kena. Tu lah cerita dia kan. Tapi hakikat dia kan, pasal Civic ketam ni, yang banyak mengkritik adalah orang yang tak beli, orang yang tak mampu. Betul. Itulah yang sedihnya fakta pasal orang yang mengkritik Civic ketam ni. Yang kuat mengkritik Civic ketam ni adalah orang yang tak mampu. Saya dulu pun macam gitu juga, tuan-tuan perempuan. Tak apa, saya tak salahkan mereka. Mereka tidak faham, mereka tidak tahu. Okay? Tapi jangan segan silu untuk ramas buku. Alamak, aku ambil ayat daripada lagu Malik pula kan. Tapi kalau kata nak cerita lah, yang ini problem gearbox. Anda nak cerita tak? Anda nak dengar tak saya cerita pasal kereta lain? Tapi tolong jadi neutral lah. Tolong jadi neutral. Anda tak neutral, kita tak boleh bersembang. If you cannot be neutral, okay, in discussing cars, you cannot discuss about cars. Okay? I tell you, honest truth. Ni, nampak ni. MPV kecil paling laris dalam sejarah Malaysia. Ni, tiga ekor ni.
Tiga ekor ni datang daripada baka yang samalah, Pro 2 Alza. Pro 2 Alza. Okey. Tolak tepi design, tolak tepi design. Okey. Tolak tepi design dengan total keluasan kabin, okey. Tolak tepi design dengan total keluasan kabin dalam R3 buat kereta ni nampak tak berbaloi. Proton R3 saya dah pernah review dah sebelum ni. Kalau anda nak tengok review Proton R3, saya letak link dia dekat bawah. Ni. Kalau anda tolak tepi design dan juga total dia punya cabin capacity, sebab dia punya bahagian dalam, saya rasa bila seat, saya cerita kalau ketiga-tiga row seat, sorry, dua row seat belakang anda lipat rata, saya rasa boleh masuk barang yang lagi banyak daripada R3. Nah, itu je. Itu yang pertama dan juga dia punya design. Tolak tepi dua benda ni, R3 buat kereta ni rasa tak berbaloi. Yang ini kalau anda letak deposit 4,000, 5,000, bulanan tahu berapa? 600. 600. Ni. Itu pun kereta tahun 2016, 2015. R3 tahun 2019. Anda full loan bulanan bawah 600. Eh, bawah 600 ke bawah 500? Oh, saya ingat-ingat lupa. Tapi tak payah cakap bawah 500 lah. Bawah 600 pun dah teruk dah. Saya rasa Alza rasa macam tak berbaloi dah. Rasa tak berbaloi. Tak berbaloi. Orang nak argue apa? Spare part. Tuan-tuan dan puan, spare part anda tukar berapa tahun sekali? Spare part tukar berapa tahun sekali? 3-4 tahun sekali. Kalau 3-4 tahun sekali pun lagi nak sembang, lagi nak komplain itu ini, tak payah beli kereta. Betul. Tak payah beli kereta. Saya cakap terus terang. Tak payah beli kereta. Kalau anda nak komplain pasal kereta, every model of this car, every spec of this car yang ada dijual di Malaysia, semua anda boleh komplain. Okay, dalam ni tadi 26. Kita kira sambung balik. Kira sekejap eh. Kejap lagi saya akan kritik ni. Ni. Saya akan kritik ni. Ha, so siapa yang terasa, minta maaf. Okay. Tapi kita bersembang secara neutral. Kita akan cerita baik buruk dia. Okay, ini unit ke-27. Unit ke-28. Jom kita pergi kira. Ada juga yang dekat kedai cat. Okay. 28. 29. 30. 31 hujung tu. 32. 33. 33. 34. 34. Ni betul aku sembang betul ni. 35 belakang tu, nampak tu? Nampak? 35. 35. 30. Ada lagi tak belakang tu? 35. 36. No. 36. 37. Yang dekat kedai cat ada 2 atau 3 unit. Nearly 40 units. Momentum Motors is the biggest. Ha, belakang ni ada kedai Recon satu lah sajalah bagi free promo sikit kan. Ni SBA sini yang berhad. Ha, ni mereka jual kedai Recon. Ha, biar main singgah kedai mereka kalau cari Recon belakang kami ni. Ni ada Imika kan. Bagi orang free promotional video. Tak apalah. Rezeki tu. Ni barang baik ni belum jual lagi ni. Tapi hak ni barang baik ni. Ni, bukan tu. Ini pedia mesti dikupil. Pedia tak best pun. Ni. Ni. Ha. Okay, dalam ni ada. So 39 atau 40. 39 atau 40 memang tak lari. We are the biggest. Okay. We are the biggest stockholder of Honda Civic Ketam second hand. Tak payah cari baru lah. Baru memang tak ada jual lah. Baru memang tak ada jual lah. So dalam banyak-banyak yang saya tunjuk ni, ada yang dah jual, ada yang dah kalau jual ini, yang ni dah jual. Ni kalau ni jual pun, jual satu, bos saya akan terus ganti satu lagi. Okay. Sebab apa? Sebab kami berani ambil. Sebab ramai customer kami, base mereka kerja di Singapore. Mereka gaji RM2,000, RM2,300, RM2,500. Convert jadi duit Malaysia, darab 3 point berapa lah ni, 3.5 ke 3.7 something, saya tak tahulah. Okay. Convert situ dah jadi berapa, RM6,000 lebih. Ada yang RM7,000. Ada yang ramai gaji RM3,000 pun ada.
$3,000 kan. Hampa convert duit Malaysia jadi $9,000. Depa gerebak-gerebuk bagi mak bapak, bagi apa semua, bagi perempuan, bagi perempuan pula astagfirullahalazim. Bagi bini, bagi girlfriend ke apa, duit simpanan ke, masuk tabung haji bla 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 bla. Baki ada $9,000. Baki ada $5,000 je. Saya tak tahu nak buat apa ni. Dah ada simpan ni, dah ada simpan untuk tabung haji. Ada lagi $5,000 nak beli apa ni? Beli Civic ketam lah. Boleh masuk dekat media sosial, kecekek. New achievement unlock, kecekek. Kecekek. Bila balik raya, bawa family, bawa mak ayah, saudara tengok, hebat anak-anak dah berjaya. Mak pak pun nak juga rasa bangga dekat anak. Kan? Mak pak berhak rasa bangga pada anak. Bukan kata nak kena jadi Perdana Menteri ya baru boleh bangga. Bukan kata kena jadi betul-betul kaya, mampu beli Mercedes Coupe baru rasa bangga. Dapat beli hak ni, lagu ni. Kalau beli yang standard, bawa mak pak. Sebelum ni mak pak naik Saga, naik Proton, naik Pro 2 ya. Lepas tu depa muda-muda ni, Peace Singapore, depa kejar daripada pagi sampai bawa ke malam, 18 jam sehari. Okey, 6 jam je dekat rumah. Depa nak belilah yang lagu ni, kan? Duit ada banyak ni. Duit ada banyak. Depa beli ni. Tak apa, terpulanglah. As long as dah ada saving, as long as dah bagi mak bapak, okey, tu rezeki insya-Allah takkan putus. Dah bagi mak bapak, insya-Allah rezeki takkan putus. Mak saya pesan lagu tu lah. Sebelum ni saya gagal juga. Tapi setelah saya kerja sini, saya tak putus bagi. Betul ya, mak saya cakap. Mak saya pun cakap Tuhan punya janji. Dia bukan main petik ya. Betul tak? Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buruk mana pun mak pak kita ni akan ada dia punya nasihat-nasihat yang berguna. Buruk mana pun anak-anak ni menjadi tanggungjawab untuk mak bapak untuk menjaga. Macam itu lah. Saja selit tazkirah sikit. Okay. Memang betul-betul aku merapu lah dalam video ni. Tapi memang betul aku nak sembang lah. Sebab ramai orang kata dia tengok video aku nak dengar aku sembang. Aku sembang betul. Okay, so rasanya apa lagi tak sembang eh? Pasal Civic ketam ni. Apa lagi? Kita nak address a few issue jap. Bagi saya duduk sekejap. Saya rasa ada benda lagi yang saya nak address pasal Civic ketam. Sekejap lah. Bagi saya fikir. Woi, berpeluh tu. Bagi saya berfikir sekejap. Kita dah sebut bulanan, kita dah acknowledge pasal gearbox, kita dah acknowledge. Okay, pasal condition. Sorry, condition. Lah ni, tuan-tuan perempuan, saya nak abang mai. Okay. Hampa nak beli kereta second hand, saya nak bagi tahu lah. Hampa nak beli kereta second hand, memang ada kedai yang pusing meter. Kedai yang tipu kata kereta accident, tak accident. Kereta banjir kata tak banjir, macam-macam lah. Macam-macam. Jadi saya nak bagi satu panduan kepada anda. Andai kata anda adalah serious buyer, yang pertama, anda jangan pergi tengok kereta orang dulu. Apa? Pergi tengok dokumen diri sendiri. Pergi tengok sendiri dia punya dokumen. Apa nak check kereta tu betul-betul kan? Make sure apa punya dokumen cukup. Supaya kita tak malu. Kalau apa nak beli cash tak apa. Apa nak beli cash cakap, "Assalamualaikum cik, saya ada $40,000 ni, saya nak beli kereta ni. Condition semua okey ke?" Itu tak apa sebab apa memang dah ada $40,000. Carilah kereta yang bajet bawah $40,000 apa beli ya. Kan mungkin starting price ada $40,000, nego mungkin ada langgar sikit, ni sikit, kemek sikit, nego jadi $35,000, $36,000 tu nak apa lagi. Kan? Tapi jadi masalah dalam Malaysia ni, dia duk kata sana sini. Macam kita punya mulut lah duk mengatakan kat orang, kita kata orang tu hak ni, orang tu hak ni. Tapi bila kita tengok muka kita dalam cermin, full of imperfection. Muka aku pun lagu ni aku duk cakap pasal orang. Sama lah pasal beli kereta. Apa sebelum nak cakap pasal kereta sana, nak cakap pasal kereta sini, salesman sana menipu, kedai sini menipu, kedai sana markup agak Yahudi, salesman ni pergi umrah nak balik hari, apa tengok dokumen dulu. Bukan kata apa tak boleh tanya, so boleh. Tapi first thing first, please look at your documents first. Make sure your documents are all complete and your name is not blacklisted. IC ada, lesen ada, payslip 3 bulan, siap potong EPF pasal hampa kerja Malaysia. Hampa kerja Singapura tak payah potong EPF lah. CPF ke apa pun tak payah, biar pi kat dia lah. Kosong pun tak apa. Hampa kerja Singapura, bank statement tak ada pun tak apa. Saya boleh tolong. Tapi nama jangan blacklist. Tapi kalau kerja Malaysia, hampa kerja Malaysia, IC lesen, payslip 3 bulan, siap potongan EPF. Kerja, kalau nak selamat, kena lebih 6 bulan. Hampa kerja lebih 6 bulan, insyaAllah selamat. Kalau hampa kurang 6 bulan, boleh dapat approval. Kalau anda punya strong offer letter. Kalau offer letter hampa kuat.
Tapi kalau offer letter hangpa tak kuat, jawatan pun lagu tu, tunggulah 6 bulan. Urgent mana dia pun nak beli kereta. Kan? Nak tunggu 6 bulan, lepas tu bank statement. Duit gaji mesti masuk melalui bank menggunakan account company. Kemudian kena ada bil api atau bil lain. Ha, dokumen semua ni lengkap, umpamanya nama tak ada blacklist, mai pay kritik kereta sana. Umpamanya, "Assalamualaikum. Saya gaji RM5,000. Saya ada deposit RM10,000. Saya ada tengok video dekat TikTok, YouTube, ada jual Civic hitam kan?" Ha, ada bang, ada. Okey, lah ni saya dah check nama saya dalam situs Sikris, okey. Saya nak check nama saya, saya dah check nama saya dalam situs Sikris. Alhamdulillah Allah izinkan. Ha, kena sebut tu. Ini jangan mendabik dada. Confirm dulu, jangan lagu tu. Hampa mendabik dada kita tak suka. Okey. Okey, jangan mendabik dada. Alhamdulillah. Saya punya nama semua cantik. Tak ada masalah. Rekod Sikris apa semua tak ada. In fact. Saya ada bayar ASB loan sebulan RM300. Saya buat ni benda ni dah 3 tahun. Bayaran rekod, bayaran cantik. Jadi saya nak pilih kereta yang sesuai dengan saya lah. Saya tengok hang pun ada banyak CV ketam. Boleh tak kalau saya nak panggil pomen buat pre-purchase inspection untuk pastikan kereta hang ni tak ada banjir, tak ada insiden. Tahu saya akan cakap apa? "Alhamdulillah bang, terima kasih. Abang dah buat semua benda yang perlu. Silakan bang. Abang dah buat part abang, sekarang saya kena buat part saya. Part saya adalah memberi izin kepada abang untuk panggil pomen buat pre-purchase inspection pada kereta saya. Pasal saya beli pun saya berdasarkan hitam putih bang. Saya beli dengan mai tukar, saya beli dengan kasam. Mai tukar dengan kasam dalam report dia nyatakan penuh, kereta ni tak ada aksiden, tak ada banjir, tak ada masalah. Saya beli ya. So by all means silakan." Itu sajalah yang aku nak cerita. Yang saya nak cerita tuan-tuan puan-puan. So saya rasa dah nak dekat pukul 10 dah, lama betul. Saya bebel berapa minit pun saya tak tahu. So kalau ada sebarang soalan tuan-tuan puan-puan, bacalah artikel yang saya buah dekat bawah tu. Pasal apa ramai orang jual Civic ketam? Sebab ramai orang memiliki. Nak buat lagu mana ni? Lagi satu, orang yang beli Civic ketam ni, mereka beli untuk kereta utama. Dan kebanyakan dia orang ada kereta kedua, kereta ketiga, Proton atau Pro 2 kan. Kat kereta yang ni depa 12 lah buat pi pasak, buat pi mana-mana. Depa belasah habis, lenjan habis lah. Yang kereta pertama ni, Civic ketam ni, family use, nak pi kenduri, nak pi bercuti. Time tu ya. Pasu pakai 3 4 tahun bosan lah nak pakai kereta lain pula. Ni keluar pula Proton S70, orang dok hype kau-kau. Lepas tu keluar pula kereta EV sekarang lah ni, BYD. Orang Malaysia lagu ni tuan-tuan puan-puan, nampak tengok launching phone pun setiap tahun ada. Setiap tahun ada launching phone baru. Sama lah juga dengan kereta. Motor pun sama. Lah ni orang punya nafsu membeli pasal harta dunia ni dah lain macam. Biasa lah manusia akhir zaman. Kan? Saya cakap benda betul. Saya pun manusia akhir zaman juga. Saya pun jual benda. Saya pun jual benda yang melekakan manusia akhir zaman. Nak cakap apa ni? Saya sendiri pun kadang ada terleka dengan barang akhir zaman ni. Itu je lah cerita ni. Yang penting kalau benda tu macam tu, saya letakkan pada tempat dia. Kalau benda tu baik, saya cakap benda tu baik. Benda tu tak baik, saya cakap benda tu tak baik. Tapi kita sebagai manusia akhir zaman ni, kita pun ada juga pedoman panduan kita kan. Kita suka-suka kereta pun ada limit dia juga, betul tak? Kita fikir juga apa baik, apa buruk kan? Betul tak? Takkan semua ikut nafsu. Kita kan ada agama, betul tak? Okay, so kalau ada sebarang soalan, apa-apa roger saya, nombor saya dekat bawah. Lagi sekali ya, saya nak pesan, saya tak ada hari Ahad. Hari Ahad saya tak ada. Hari Ahad saya tak ada. Saya ada Isnin sampai Sabtu sahaja. Isnin sampai Sabtu saja. Kalau betul-betul nak datang Ahad, saya consider untuk serious buyer. Yang mana dia datang hari Ahad, dia bukan nak survey-survey, dia betul nak beli kereta time tu juga. Maksud hari Ahad, dia nak check condition kereta. Condition kereta okey, dia terus letak booking RM1,000. Saya datang. Yes, saya datang. Kalau tak, saya tak datang. Minta maaf. Sebab apa? Tahu sebab apa? Sebab saya perlu bagi masa saya pada isteri dan anak-anak saya. Sebagaimana isteri saya bagi saya peluang untuk kerah keringat Isnin sampai Sabtu, masuk 8.30, kadang-kadang balik pukul 7. Saya masuk 8.30, kadang-kadang saya balik pukul 7.
Dah hari lain masa dah kena tarik. So hari Ahad saya memang reserve untuk isteri saya saja. Dia dah banyak bantu saya, tolong jagakan anak-anak saya. Saya nak kena buat part saya jugalah. Okay, so kita jumpa next video. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tersalah kata, tersalah bicara, saya mohon maaf. Assalamualaikum, selamat hari raya.